saya Ahmad Syarif bin Kasim, pegawai operasi di Balai Pemuda dan Penyelamat Titiwangsa bersama Satu Jentera ke tempat kebakaran. Masa terima panggilan adalah pada pukul 10.49. Pemuda Jentera sampai pada jam 11 dan melibatkan sebuah rumah berukuran 20x60 kaki, rumah kembar dua. Kalau ikut rumah ni kelas A lah sebab kembar batu. Tapi siling ni siling kayu. Dan api dapat dikawal pada jam 11.06 minit. Tiada mangsa yang terlibat sebab mangsa dah dapat keluar daripada rumah. Dan jentera bantuan yang kita dapat daripada Balai Pemuda dan Penyelamat Jalan Tun Razak. Dan api dapat dikawal pada sepenuhnya pada jam 11.25. Untuk makluman, tiada mangsa yang terlibat lah.